pas lagi iklan ya, namanya juga ibu-ibu. Ibu-ibu tuh biasa nguping kalau anak-anak lagi pada ngobrol, anak muda. Tadi waktu iklan aku nguping, ini berdua ngobrolin, kayaknya ngobrolinnya tentang laki yang kemarin-kemarin atau apa yang deket tapi terus jadi, terus enggak. Ini yang dimaksud tak akan terganti di single kamu itu si cowok itu? Iya. Serius sih? Really ya, aku tuh tahun lalu sebenarnya gak mau bikin single baru tahun ini. Tapi tahun lalu aku bikin bener-bener di mobil as like curhatan aja. Kita akan terganti ini. Iya, gitu. Oke, okay, irreplaceable gak bisa digantiin susah. Orang ini. Ini yang kamu omongin barusan sama Mumu tuh ini dia. Iya. Mumu kenal orangnya. Aku enggak sih, belum pernah kenal. Cuman udah pernah ketemu dan, oh ini Tin gitu. Mantan. Iya gitu. Tapi gak akan terganti. Tapi, ya gak tahu ya makannya ya. Sekarang masih dekat putus. Jadi enggak, kamu bikin lagu ini inget-inget dia udah, gitu waktu intinya itu. Sebenarnya tadinya tuh bener-bener yang love relationship banget si takkan terganti ini. Cuman kayaknya karena udah itu orang kayaknya nggak terlalu penting lagi gitu. Ayo. Karena kan kalau nggak doesn't matter to our future buat apa kan? Kamu nggak tahu aku Mbak, aku nggak mau pembicaraan kita. Aku serahkan semua padamu. Oke. Jadi ini liriknya agak diganti lebih ke all relationship. Jadi bisa keluarga, teman dekat apa? Oh gitu. Pokoknya semua yang orang yang kita cinta banget itu pasti susah untuk tergantikan. Susah untuk tergantikan. Karena gitu. Di sini tuh aku ngerasa bahwa dalam dunia ini it's not about love actually. Bukan only about love. Love is important, tapi empathy juga. Kayak empathy, kita bisa ya, ngerasain compassion, yeah. Compassion, ngerasain orang, orang bisa ngerasain apa yang kita rasa, itu baru tak akan terganti. Itu baru tak akan terganti. Gitu. Tapi kalau kamu nyanyi lagu ini, ingatnya dia apa? Ingatnya keluarga? Tergantung walaupun suasana. Diri, kalau lagi galau. Tapi tadi barusan ngomongin, gue takutnya kamu baper-baper pas nyanyi. Kan mau nyanyi buat kita nanti. Makanya tadinya mau dibikin slow, tapi akhirnya agak jadi upbeat. Oh, oke. Okay. Biar kebawah emosinya, kebawah upbeat. Jadi kamu termasuk musisi atau seniman yang percaya bahwa nulis lagu itu kalau dari pengalaman pribadi, kalau emang kena banget itu lagunya akan sukses, akan hits. Ya, kalau kita musisi itu sebenarnya tujuannya bukan kesuksesan si lagu itu mau kalau hits atau apa. I believe that semua karya itu ada penikmatnya gitu. Okay. Kan. Termasuk kita sendiri. Oh iya, sebagai musisi penting musisi, untuk menikmati iya, karyanya. Jadi iya. Aku lebih kepada kita yang penting berkarya. Nanti someday ada yang benar-benar mungkin mass suka gitu loh. Cuman yang penting adalah kita berkarya terus dan kan kita punya fans dan juga penikmat musik kita. Iya, benar, itu yang benar. Mereka yang harus betul-betul kita serve. Oke, gitu. Oke, okay, kita harus tutup kasih karya yes, kita untuk yang mereka dari nikmati. Hati untuk hati. 2018 pengennya kamu apa nih? Ada goal nggak? Biasanya orang oke okay, resolusi udah deh udah lewat ya resolusi itu, tapi biasanya goal 2018 gue pengennya kayak tadi Daniel udah cerita dia pengen lebih disiplin dan segala macam. Kamu? Kalau aku sih lebih banyak ini ya, kalau tahun 2018 ini kebetulan ini sneak peek dikit di sini mau ada banyak lebih charity gitu. Oh, social work. Oke. Okay. Ya bakal ada satu movement lah gitu khususnya untuk perempuan. Oh ya, yeah? Wow, kita tunggu. Women's dignity. Kalau udah matang, Mbak, women's dignity. Oke, okay, yeah, harga diri. Kalau teman aku di Tas Darjo kita bikin satu ini movement. Oh, Dita juga oh. Oke, so you two have to come here. Ya, nanti udah matang banget. Pasti ke okay. Sini lagi. Sekarang kamu boleh siap-siap thank untuk you. Tangan terganti, jangan baper ya. Kamu juga jangan baper ya, kamu juga apa? Tadi aku dengerin loh apa ngomongin yang lama-lama ya. Aduh, udah lama. Udah lama, gak usah. Jangan. Gak usah balik lagi ke yang lama ya. Oke. Okay. Yaudah, kita happy-happy ya. Aja. Kita happy-happy dengerin lagunya Tina Tun. Tina Tun, thank you for being here with us. Thank you untuk semuanya, selamat pagi. Tina Tun dengan Takkan Terganti. Yang tak akan mengerti yang sebenarnya di hati, tapi ketika kau ada di sini seolah tak peduli, tetapi kau pahami sedih saat kau menangis tertawa. Hari teruslah berganti, berjuta orang di dunia yang kutemui, tapi tidak ada yang seperti kamu, mengerti dan menerimaku apa adanya.
meskipun nantinya kamu pergi jauh, kamu harus tahu aku akan seolah tak peduli, tetapi kau pahami. Sedih saat kau menangis, tertawa bersama bahagia. Ku rasa apa yang kamu rasa. Dunia sangat indah, ku ada karena kau ada. Kau berarti dan tak akan terganti. Berada bersama. Tertawa bersama bahagia, ku rasa apa yang kamu